siapin 10 juta. Luntur ya? Semua kan. Luntur ya? Luntur hilang atas kehadirannya. Tadi sangat mohon izin karena ada keluarganya dari Medan datang sehingga tidak bisa ikut hadir. Insyaallah nanti ada next time untuk bareng. Nah sore ini kami ingin menuntaskan tugas kami memberikan hadiah untuk para juara lomba kemarin. Sore ini banyak dan saya sudah tanya secara pribadi ikut jadwal. Alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul bareng. Ada Pak Jaya selaku ketua timnya. Nantinya kita akan sampaikan pengumuman para juaranya di sore ini. Mungkin boleh silakan kalau sampaikan para juara berlomba foto dulu mungkin. Dari peserta yang sudah ikut, jadi penilaian dewan juri. Saya lagi rapat guys. Ini hanya satu. Oh. Nah untuk pemenangnya itu saya lagi rapat. Nama saya Jadi Suwanda. Uy. Aku mau jual 3 ya. Gitu 2 ya. Ini 2 ya. Jangan. Ada pengganti ganti ininya enggak? Oh. Ganti kameramen. Siapin 10 juta. Luntur ya? Semua kan. Luntur ya? Luntur hilang hilang kan. Memang agak-agak ada maru. Biar enggak apa kali. Bendahara. Tiga yang ikut kita, tapi yang masuk nominasi sesuai dengan kriteria ada dua. Oke. Pertamanya kita atas nama Iman Suryanto. Yeay. Siapa? Arjuna. Siapa? Oh, Batam Yus. Oh iya iya. Iya. Oke. Oh iya. Ini ya. Nah. Siap. Dah. Oke. Alhamdulillah. Ya, Arjuna wakilnya Kori. Ya. Cowok kan? Siap. Terima kasih Pak Iman, Tekom, dan Indihome Kepri. Bang Jaya, terima kasih idenya. Itu foto iseng aja itu. tapi judulnya yang menarik ya. Judul teks fotonya itu. Dan modelnya ada di belakang pula. Oke. Juara apa ya? Udah habis. Baik.
Halo, selamat sore. Kita rencananya mau ke sebuah tempat baru ya. Alio Cafe Bar Resto. Nah, kalau yang kalau Anda datang dari Bengkong, lihat depan Polsek Bengkong. Ketemu di simpang kita nanti di Masjid Chen Ho. Nah, di Masjid ini ada ini market ya. Nah, kalau dari Batam Center ke sana ya. Nah, kita sesuai petunjuk peta. Saya datang dari situ tadi sehingga beli makanan, beli rokok ya. Nah, kita coba menelusuri masuk ke, jadi muter arah gitu. Ini arah baru ya, jalan baru Golden City ya. Wow, memang pembangunan luar biasa. Nah, kita coba jalan baru. Lalu ini area, ini ada laut ya. Sisir lah, pantai Sisir. Mondi ya. Ini ada Mondi Golden Mondi Mondi Rathli apa nih. Di rumah-rumah sini ada terhubung dengan kapal, jadi kalau mau tinggal di sini punya kapal gitu ya. Oh, boleh juga nih. Toke-toke, oh ada kapalnya. Jadi ini mungkin dibikin semacam seperti kayak di Ancol kali ya. Ini tuh ada air lautnya masuk. Mode rafter. Nah, kita belok. Simbrick moment at next level. Kita belok sini. Luar biasa sih. Area-area baru, rumah baru. Jadi memang tempat kita tuju ini baru diresmikan dan memang jadi pembicaraan. Apa sih kita promosikan sedikit, nanti Anda terbantu. Orang Batam kan suka yang baru. Okay. Di sini masuk Adventure Sea Spot. Bangunan ada paket di belakang, ada khusus parkir next level. Oh, sampai bisa masuk parkir. Jadi kalau sini Audio Bar Cafe, cafe bar. Oh, ini siapa yang limon itu yang punya tanah. Itulah Batam. Animun itu mungkin. Karena era baru ya, yang datang sini orang-orang baru juga. Bayangkan sih di sini adalah apartemen semua di sini. Gila Batam. Di Ancol deh. Di kafenya how to parkir sini ya, kita parkir sini aja deh. Ya depan sana tuh ada hotel Antigores. Oh, kita turun. Ini bakal maju ya. Cuaca mendukung loh. Sore-sore sini di Alio atau Alto.
Ini namanya belum terkenal juga. Ada kawan di sini. Dari Singapura bu. Ayo. Sini. Di sini. Oh iya. Ayo. Terus saya duduk di kapal di sini ya. Buat sendiri. Emang kawasan masih baru ya. Iya. Belakang sana Singapura sama Malaysia. Kita memang belakang Singapura Malaysia. Lebih canggih sekarang anak-anak di